Lebaran tahun ini memang terasa berbeda. Meski raga tak bisa berjumpa, tapi hati takkan pernah berubah. Belajar bersabar dan bersyukur. Pandemi membuat kita tidak mudik kali ini. Berjuanglah meraih mimpi untuk kemenangan kita semua. Teruslah berkarya selagi kita bisa. Dengan hati yang fitri, yakinlah ujian ini bisa kita lewati. Walau rindu kian membuncah, semangat tetap harus bertambah. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Tetap semangat dan pantang menyerah. Tetap semangat menjalankan ibadah terbaik kita menuju hari yang kedua. Walaupun jarak yang memisahkan kita, namun tetap harus saling memaafkan. Syukur terucap, kemenangan didapat. Semoga kita dapat terus menjalin silaturahmi ini. Terus perkuat silaturahmi meski setahun sekali. Lebaran di rumah aja. Tetap selalu semangat dan sabar dalam menjalani segala ujian. Lebaran maksimal bersama keluarga. Tetap jaga ukhuwah. Lebaran tahun ini boleh di rumah saja, tapi hati harus nantiasa bertemu. Izinkan Anda mengharapkan literasi maaf dari biurat hati. Tetap semangat ya. Waktu yang telah berlalu semoga tidak sia-sia. Walaupun kita di rumah aja, tetap satukan langkah menuju kemenangan. Tetap semangat dan terus berjuang. Just don't worry and be happy. Tetap bekerja dan berkarya. Saling memaafkan, tanda keikhlasan. Tetap semangat dan optimis. Terus semangat. Tetap optimis dan semangat. Tetap di rumah aja. THR selalu ada. Berjuanglah mewujudkan mimpimu dan raihlah kemenangan. Ikhlaskan hati. Kuatkan diri. Tetap semangat di tengah pandemi. Kita silaturahmi di rumah saja. Jaga iman, jaga imunitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Washadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah nabiya ba'da amma ba'du. Kepada seluruh keluarga besar Masjid Nur Ilmi yang dirahmati oleh Allah, Ramadan dan lebaran tahun ini sungguh berbeda bagi kita semua akibat dampak dari COVID-19. Ramadan tahun-tahun sebelumnya banyak kita isi dengan memakmurkan wujud-wujud kita dan beribadah di dalamnya. Tetapi kadang dampak dari COVID-19 tahun ini banyak kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk terus berdoa dan beribadah yang maksimal di bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa kepada Allah, setiap amal ibadah kita, setiap doa-doa kita segera akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya lebaran tahun ini juga sangat berbeda bagi kita. Kalau sebelumnya banyak kita isi dengan satu rahim dengan saudara-saudara kita, tetapi dengan dampak COVID-19 ini banyak kita di rumah masing-masing. Untuk itu, dengan semangat Ramadan tahun ini, mari terus kita tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah dan doa-doa kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan COVID-19 ini di muka bumi ini. Untuk itu, orang besar isi kita ilmi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.